Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan ngewong mewong. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini Sam Rizky sedikit kurang fit ya teman-teman. Jadi hidung sedikit tersumbat dan rasanya itu pengar nih teman-teman. Terus ya gampang sering masuk angin. Tapi dalam video kita kali ini Sam Rizky ini mau OTW ke Malang ini teman-teman. Ya sebenarnya badan kurang fit tapi gak masalah lah, karena ini agenda dari lembaga. Jadi ini ceritanya lembaga yang Sam Rizky tempati saat ini itu ada agenda ke Malang ini teman-teman ya. Ini dalam rangka sowan di ketua yayasan yang berada di Malang. Nah, seperti apa jalannya agenda besok itu ya, mari simak videonya, jangan di skip. Bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, monggo di support bareng-bareng agar channel ini terus berkembang dan terus berkarya. Jadi ini barang bawaan Sam Rizky, cuma satu tas dan beberapa baju di dalamnya. Jadi Sam Rizky cuma bawa ini, insya Allah tidak ada yang ketinggalan ya teman-teman. Oke. Dan waktu menunjukkan pukul 7 malam atau 19.00 WIB. Ini Sam Rizky alhamdulillah sudah selesai sholat isya juga, tinggal nunggu jemputan dari temannya Sam Rizky ini teman-teman. Nah, di grup tadi itu panitia bilang bahwasanya jam 8 kumpul di tempat penjemputan. Ya habis ini kita langsung jus ya teman-teman. Oke, langsung saja simak videonya teman-teman. Oke, kita sudah sampai di tempat penjemputan. Ini tinggal nunggu bisnya datang ya teman-teman. Ya, oke. Langsung skip saja. Alhamdulillah kita sudah sampai sejak ba'da subuh tadi, dan ini kita sebagian sudah mandi dan juga sudah sarapan, dan tadi agendanya sowan teman-teman. Habis ini ikut aja agendanya kemana. Oke, tetap stay tune di channel Sam Rizky. Semalam gak Sampai
teman-teman, mungkin itu dulu akhir perjalanan kita weekend ke Malang. Semoga perjalanan yang menyenangkan sekaligus melelahkan ini semoga menjadi barokah untuk kita semua, dan semoga kita semua tetap selalu diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.